Alhamdulillah sempat nyari-nyari dan kita juga sampai di satu tempat namanya Jabal Maut atau Bukit Maut, katanya sih ini kuburan. Lihat ya, mari kita jalan. Oh, Siwan Anthropologist Book. Jadi termasuk daerah yang diteliti juga oleh antropolog ya. Oke. Okay. Iya, Mountain of the Dead. Tuh, jadi gunung kematian. Kenapa ya? Jadi ini termasuk, oh ini termasuk ini loh. Katanya termasuk termasuk purbakala, situs purbakala ini. Jadi ini termasuk situs purbakala antropologi, termasuk di bagian dari, nanti kita lihat sejarahnya deh. Katanya lubang-lubang itu tempat mereka nguburin mayat. Jadi kalau di Indonesia itu apa, di mana? Daerah Toraja ya. Mari kita lihat guys. Ini yang tadi kita highlight ya dari atas apa tuh benteng tadi tuh, benteng di Siwa. Shali atau Shit. Lupa gua. Nah, oh ini tuh kalau malam diterangin. Nih, tuh. Itu dia tuh tempatnya tuh. Pasti adakah kerangka-kerangka manusianya? Oh. Dan udara di sini tuh ini masih pagi, jam 7.58, masih 17 derajat. Masih dingin. Nah ini Mountain of the Dead, Bukit Kematian. Oh tuh, jadi lubang-lubang ini adalah lubang-lubang mereka menaruh mayat. Hah? Udah nggak ada tapi ya, mayatnya udah nggak ada. Nih. Tuh, Mountain of the Dead. Tempat mereka menaruh mayat. Tapi udah mayatnya udah nggak ada. Tuh. Nih. Kita lihat pemandangannya guys. Makin dekat lagi ke si danau yang kemarin kita kunjungi datangin tuh. Biru banget ya. Yuk kita lihat yuk, Bukit Kematian. Oh tuh, jadi mereka ngegali kuburan ini. Jadi ini tuh berlubang-lubang gitu. Ih, dingin banget. Tuh. Jadi nih, yuk kita coba ke dalam. Bisa. Apa-apa. Apa? Oh. Jadi kuburannya kayak begini. Oh ini. Jadi nih beberapa tempat nih. Tuh. Ini nih. Nggak ada deh, udah nggak ada mayatnya. Beda makanya di Toraja ya. Nih. Jadi mereka menempatkan manusia zaman dulu, manusia-manusia sudah meninggal itu di bukit-bukit seperti ini. Jadi bukan di tanah ya. Tapi ini kan bukitnya tuh dibolongin, dilubangin terus. Ini jadi kayak gua nih, lihat nih. Tuh. Oh, mayat-mayatnya pernah dicuri ya, Tat ya? Terus dipindahin. Jadi nih, gua bisa berdiri nih. Tuh pas banget gua berdiri. Berdiri pas banget nih. Jadi nih, tempat-tempat dulu masyarakat dulu menaruh mayat, makanya ini disebut sebagai Mountain of the Dead atau Bukit Kematian atau dalam bahasa Arabnya adalah Jabal Maut. Jadi mungkin ini salah satunya sama hampir sama kayak Toraja ya. Tuh misalnya mereka kasih lubang-lubang di sana. Orang meninggalnya ditaruh di sini. Tuh, jadi lubang-lubangnya digali nih. Di sana ada lubang-lubangnya. Ada lubang-lubang. Ya. Tuh.
Dan ini sekali lagi pas banget untuk berdiri. Ini gue berdiri, ini pas nih. Ya, tuh. Kita lihat lagi keluar yuk. Tuh, jadi ternyata ini tuh bukit dilubang-lubangin gitu ya, Tat ya. Dimumiin, Tat. Dibikin jadi mumi dulu tuh berarti ya? Iya, dimumiin dulu. Oh, jadi tetap di sini tuh dimumifikasi. Jadi muminya tuh tungannya cuman di tuh. Oh, ini kita masuk ya. Dan pas di dalamnya tuh pas banget sama kepala. Tadi itu bisa berdiri loh di sana. Tuh. Oh, iya, ini agak landai. Ah, masuk ke dalam, guys. Oh, ini tempat mumi dulu. Oh, yang di mana, Tat? Yang di atas? Oh, ini dulu makam bangsawan. Jadi mumi-mumi itu dulu, mumi-mumi Siwa itu ditaruhnya di sini nih. Kan Siwa itu kan adalah kerajaan ya. Nih, gua harus jongkok ya kayak gini nih, tuh. Untuk datang ke sini, untuk bisa ke sini tuh. Kayak lagi ini adalah tempat mumi-mumi, ternyata bukan hanya mayat. Mumi-mumi yang diawetkan terus ditaruh. Dan ini katanya tempat dulu para bangsawan-bangsawan di sini dikebumikan. Kita lihat ya. Ini gua nih mesti nanjak nih ke sana nih. Kecil banget ya jalannya nih. Tuh. Kita harus menunduk, guys, untuk naik. Ah. Oh. Aduh. Jadi ini adalah tempat mumi-mumi. Guys, kita masuk yuk. Ini. Nah, enggak mau. Nah, kalau ini tingginya segini nih. Ya. Tinggal gini doang. Sini, sini deh, sini. Ini kamera gua kurang profesional. Coba lihat, nah ini kayak gini ya, harus tunduk. Tapi begitu di sini, oh ini juga nggak bisa berdiri nih, cuma hanya sebatas segini doang. Berdiri pun biasanya begini nih. Udah ini mayat-mayatnya terus ini nih, mumi-mumi ini. Di sini nih. Ya Allah, udah tinggalin. Tempat peristirahatan terakhir manusia-manusia zaman dulu. Bangsawan. Bangsawan-bangsawan zaman dulu, zaman-zamannya Firaun ya, Mesir. Nah, ini kan masih daerah Mesir. Jadi mereka, dan ini katanya dulu sih masih memang ada, cuman akhirnya dipindah karena dicuri mumi-muminya. Coba kesini. Enggak terawat banget ya. Nah, kalau ini bisa berdiri nih. Nah, ini tinggi. Nih lihat nih. Nih, tinggi. Tapi ngepas ya? Pas banget. Kayak tempat tidur gitu ya? Iya, kayak tempat tidur. Ini bekas mayat ini. Kalau di Toraja kan sampai sekarang masih ada ya, udah ratusan tahun dan masih ada, dan apa namanya, mereka juga memumifikasi, tapi ya pokoknya mereka menaruh aja mayatnya sebegitunya. Kalau ini enggak, mereka dimumi dulu. Cuman sayang sama sekali sudah enggak ada peninggalannya ya. Dan ini tadi kita lihat ada catatan bahwa ini termasuk salah satu apa namanya, lokasi antropologi atau lokasi purbakala, situs purbakala yang dilestarikan mungkin. Tapi kalau dilestarikan ini kok enggak ada pengurusnya sama sekali, yang enggak diurus ya. Yuk, kita jalan lagi. Ini bukit, lubang-lubang. Oh, ini juga ini deh. Oh, ini sih kayaknya bangsawan nih deh. Ini gede banget deh. Diukir segala tuh, digravir. Diukir tuh, lihat deh. Tuh, ini khusus nih kayaknya. Katanya kalau di ini kayak sesuai iya, kastanya. Ada apa namanya? Kayaknya ini ada tanda-tandanya nih. Sini. Sini, pelan-pelan. Kalau paling tinggi berarti paling
ini. Kayaknya ini juga nggak sembarangan deh. Nih yang paling atas pasti paling tinggi. Iya, karena ini tuh lihat deh, beda dengan kuburan-kuburan lainnya. Di antara kuburan yang lain, ini beda banget. Jadi masih dipahat, ya ada pahat-pahatannya. Kalau yang lain tuh tinggal ditaro aja tinggal gitu. Ditaro aja. Ini sepertinya kalau udah gitu begitu masuk, ini kayak ada gerbang, ini pahatan gerbangnya. Ya. Ya ini kayaknya nih turis itu yang paling tinggi apa yang paling besar? Kalau nggak bangsawan ini nggak tahu diapain di kubur. Assalamualaikum. Salam. Baik. Jadi katanya dibilang sebenarnya belum buka, ini masih jam 8, harusnya jam 9 kita boleh masuk. Dan dia bilang katanya takut ditegur tentara. Jadi kita sudahi ya guys. Tapi yang pasti kita udah berkunjung ke tempat yang jadi tempat kubah kalah sejarah. Nah di sini tempat ditempatkan yang mumi-mumi. Tadi sebenarnya sana katanya tuh ada apa namanya? Ada dia ya, ada firaun-firaun yang seramin seapa gitu di situ. Amun-amun apa gitu ya. Cuma kita enggak sempat ke sana. Ya udah, kita turun aja. You win staycation Mesir. Asoy! Ha ha ha!